ini mah sharing aja ya. Ya iya, ini mah bebas lah. Ngobrol mah. Tapi sekarang nih, seperti ngutang gue gampang, gitu, pinjol, ya. Gitu-gitu tuh. Ya itu sih. Bahaya ya? Bahaya apa enggak? Ya bahaya banget sih, Pak. Ya kan, udah kerja juga udah banyak. Kalau ya kalau pengen kalau pengen pinjam udah jelas lah tempatnya juga bahaya. Iya. Kebanyakan orang singkat. Benar. Untuk sekarang, apa yang dapat sekarang? Iya. Kita di luar kebutuhan itu untuk apa? Betul. Kebutuhannya itu mah kebutuhannya air. Hasil bayar yang ini. Udah pernah ngalamin begitu pasti. Kita 40 tahun, 50 tahun hidup, masa gak pernah ngalamin. Kalau saya ibaratkan, kalau utang mah adalah minimal. Iya. Tapi kalau utang yang lain-lain itu berpulang. Jadi saya memikirnya gini, Pak. Gimana, Pak? Jadi pengen bangun tidur itu enak. Iya. Saat saya pengen tidur itu enak. Tadi siang yang buang itu di kantor tuh duduk di kantor tuh, aduh kangen rasanya tidur siang deh. Udah berapa tahun ini kita kerja nggak pernah tidur siang. Jadi pengen melepas lelah, tuh benar-benar melepas lelah. Iya. Nggak dikejutin dengan bayang-bayang apa-apalah. Nggak mau dalam, mau tidur dalam kegundahan, mau pengen nyaman, walaupun pas-pas lagi. Hey. Kalau pendapatan sama berapa juga sudah benar tergantung kita. Iya, benar sih. Kalau kita bisa satu bulan itu percuma itu baru waktu udah yang terlewat nggak bakalan balik lagi, jadi percuma walaupun sedikit juga harus ya ibaratkan ya buat sakit itu adalah soalnya kan kalau sakit sekarang mah nggak ada nyata. Kalau nabung itu buat apa? Sakitnya nanti nggak ada kan nabung buat jatah sakitnya kan? Iya. Buat kebutuhan yang lain lah ibaratkan. Tapi nggak BPJS enggak? BPJS kan itu kerja di SRL. SRL pasti nggak terkalah ke bawah mana. Oh iya, bapak mah nyantai aja kan SRL udah jadi paham gue jadi. Cuma banyak yang enggak, cuma satu. Jentar lagi juga kan bubar kan. Iya. Jadi kalau bubar kan kita harus proses lagi, harus bersayap lagi. Gimana caranya untuk nutup bagi istri, berarti kita harus muka sayap lagi. Kalau ini kan udah kejamin. Kalau di sini mah alhamdulillah lah. Syukur-syukur lokasi udah lokasi kita, Pak. Ini kontrak sewa. Sewa ini mah ketimbang kosong. Iya, ketimbang kosong dimanfaatinnya. Ya iya. Tidak seberapa juga mungkin bayarnya kan. Nah, kan kalau ini kalau ibaratkan ini kosong berarti enggak ada yang ngurus. Jangankan yang ngurus, yang nyapu juga enggak. Iya. Kalau mungkin kayak ini mah, kalau yang ya, ada yang ngurusin, ada yang bersihin. Gitu. Benar. Daripada dijadiin tempat salah nanti. Ya iya. Oh, ini kenapa ya? Mantap, 6 juta sebulan usaha kelapa. Ntar lagi istri saya juga lewat nih, pulang kerja. Kalian mampirnya ya. Mampir dulu minum es kelapa muda sambil ngobrol-ngobrol bincang santai dengan bapak yang buka usaha kelapanya. Wow.
enakan buka usaha sendiri. Infonya tuh lebih enak usaha sendiri. Waktu jadi bisa diatur, atur sendiri. Itu loh akhirnya. Tidur jadi enak. Ada beban. Bikin dua. Kan kurang lebih 6 juta sebulan. Waktu bebas mau bangun jam berapa, mau buka jam 9 pagi bisa. Terus malamnya juga mau begadang gak ada masalah. Beda katanya dengan karyawan ini perusahaan. Tidurnya terbatas, bangunnya diatur, kerjanya diatur. Gila. Tapi ya setuju sih, setuju kalau lihat penghasilan dan gimana nyamannya kita ya cocok aja. Kenapa enggak? Satu ya? Bisa. Jadi berapa? Dengan satu? Mungkin bapaknya lagi kelayan yang asik ya, tinggal duduk-duduk, uang datang, pembeli datang, kita bebas ngerokok, mau kapan aja, gak ada bos yang ngatur, ini gak boleh ngerokok sini. Iya benar. Seporsi ini bisa nyampe 6.000 rupiah.